Biarpun telah bersara dari dunia perguruan, jasa dua guru yang kini menghadapi masalah kesihatan tidak dilupakan. Azmi Ahmad dan Norma Ishak, masing-masing berusia 57 tahun, terpaksa meninggalkan profesi mereka terlebih awal kerana masalah kesihatan yang dihadapi. Kedua-dua mereka yang menerima kunjungan warga pendidik dari Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Tengah SPT terharu dengan kunjungan menerusi program ziarah sempena sambutan Hari Guru. Menurut isteri Azmi, Saliha Mansor, suaminya cepat lupa dan diserang sawan akibat mengalami kecederaan parah di kepala setelah terlibat kemalangan pada Disember 2009. Akibat kejadian itu, Azmi, bekas penolong kanan hal ehwal pelajar Sekolah Kebangsaan Bukit Teh, tidak dapat meneruskan tanggungjawab. Namun semangatnya untuk terus mencurah bakti tetap tinggi. Sebagai seorang guru ni, dia kata kalau pergi sekolah ke apa, memang dia rasa macam nak pergi kan. Rasa terharu kan. Kalau lalu kat sekolah macam dia, pasal dia rasa seronok, pasal dia jiwa pendidik kan. Dah lama dah jiwa pendidik. Okay, dia masa dia sakit pun, dia sedak-sedak daripada koma tu, memang dia susiap baju pakaian dia nak pergi sekolah. Kan, tapi sampai kita terpaksa habak telefon kat cikgu besar, kata tolong habak dekat dia, ada cuti MC kan. Sementara itu, Normah yang menghidap Parkinson dan hilang keupayaan untuk bergerak sejak tahun 1999 hanya mampu menitiskan air mata menerima kunjungan itu. Beliau yang dijaga oleh suaminya Muhammad Hashim, yang juga seorang guru, melahirkan rasa terharu dengan menggunakan bahasa isyarat. Kita sebagai penghargaan kita lah. Sebab kebanyakannya dah lama bersara sebagai ingatan kita, supaya mereka juga berasa kita bersama, masih lagi bersama-sama mereka. Pada lawatan itu, kedua-duanya menerima sumbangan serta cenderahati.